Selamat pagi sahabat Pusat Karya, bagaimana kabarnya sahabatku semuanya? Sehat selalu ya. Nah, hari ini kita membuat sarapan ya. Sarapan mie ya sahabatku. Sarapan mie kita campur dengan ini ya, apa? Daun bayam. Nah, kita masukkan dulu daun bayamnya. Nah, nanti kita campur dengan mie. Nah, beberapa hari ini karena saya tidak menyayur ya sahabatku, ini harus butuh apa ya, serat, harus butuh serat ya sahabatku, bahaya nanti kalau tidak kalau kekurangan serat ya. Wih, bagian nih kita jadikan dua ya, dua kali masak. Nah, terus mie ya sahabatku, mie kita buka dulu. Nah, mie-nya harus kita buka dulu, terus kita masukkan ke situ. Nah, campur mie. Nah, akhirnya. Nah, mie kita masukkan ke sini. Nah, ini. Pokoknya bayi gak cuma godong bayam, kok godong bayam gak cuma bayam ya, di depan rumah ada ya sahabatku. Kalau bayam nih nanam sendiri ya, belasah. Setelah dibiur-biurkan jadi tidak kekurangan serat ya, kalau nanti berbahaya kalau kekurangan serat. Nah, ini dibuka, biur-biurkan di sini. Bumbunya dibiur-biurkan. Nah, bumbu harus dibiur-biurkan. Nah, tapi ini garamnya juga dibiur-biurkan. Nah, setelah itu diudek sampai mini ini, sampai apa bayamnya itu melotong ya sahabatku. Nah, bayamnya itu sampai melotong nanti. Nah, kayaknya kok masih kurang ya bayamnya, bisa kita tambah lagi ya sahabatku. Main tambah lagi nggak apa-apa. Nah, terus kabin minggu gak enak tadi ya, cukup ya, juga olah sih tuh baik tuh minit gak sini belum datang nggak sabar tuh. Nah, iya dan mie bayam. Nah, namanya mie bayam. Mantul. Mie bayam mantul. Nah, tak tambahi mantul. Coba kita icip dulu. Aturan mie ini jangan dimasukkan dulu ya sahabat. Aturannya gitu. Tapi kadung sudah terlanjur basah ya. Sekali basah ya, basah pisan. Beh, jian gawat sahabatku, malahan ternyata dicampur bayam. Bah, morning bah, mending sekeliling sahabatku. Ternyata malah mending sekeliling ya. Ayam ben momot dulu. Lah, makanan sing wis istimewa ini akeh nek YouTube sahabatku. Iki makanan sing langka ini kadang jarang. Bayam nanam sendiri, kemangi nanam sendiri, terong nanam sendiri, cabai nanam sendiri,
Tapi sementara cabine iki rontok, sahabatku. Ceritane ngono kuwi. Dicicipi lagi, sahabatku, rasane kaya apa? Seger, sahabatku. Bah, ternyata malah dikasih bayam wijen malah seger wer-wer-wer. Seger wer-wer pokoknya. Rasane jan seger. Nah, icipi lagi. Lah, kok enak celinge sahabatku. Rasane mane mak celing seger ngono. Piye ini? Aduh. Tak icipi lagi. Mantul. Bang. Gian. Jos ganda sahabatku. Apinya tak kecilkan lagi. Pokok ben kelar momot sahabatku. Harus sampai bener-bener momot ya. Gian. Lagi-lagi. Mantap. Ben sampai momot-mot sama dulu. Pokoknya. Nanti kalau enggak momot, enggak marem aku. Tak icipi lagi, sahabatku. Pak kok oh enak ya lek dikek ya apa daun apa bayam bayam mending lho. Seger sahabatku, jan seger wer-wer. Lagi-lagi. Kian segera umum. Lagi-lagi-lagi. Beh, kian nikmat. Bener-bener nikmat, sahabatku. Nah, oke, sahabatku. Cukup sekian dulu karena ya sudah berkuotong kayak ngono. Harus dimatikan dulu. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah dukung like dan subscribe. Mungkin yang barusan menemukan channel Pusat Karya atau yang belum like dan subscribe ya. Sahabatku, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Dah, sahabatku.